Haluan sudah Lego semua. Belakang boleh hibur belakang. Salam sehat, salam sukses, bravo Popeye. Di video kali ini saya catch off dengan kapal Wu Yihai di Northport Wharf 15 Northport Pokhara, Malaysia. Kita catch off kali ini sangat bagus, kapal keluar sebab arus kuat dari depan. Kita tahan spring sedikit agar haluan kebuka, lalu bantu standline hip-hop agar cepat haluan renggang ke arah kanan. Karena spring saya ini terlalu panjang dari depan ke belakang, saya let go aja. Dan sekarang saya main standline saja, di mana nanti haluan ini supaya keluar ke arah kanan. Dan sekarang proses hip-hop standline supaya haluan semakin ke kanan. Sekedar informasi, arah angin ke kiri, namun arus dari depan. Jadi di sini kita gampang-gampang susah keluar. Kenapa? Karena anginnya ini ke arah kiri, jadi haluannya lagi semakin kita kick ke kanan. Jadi kita diam. Lalu karena arah angin ini ke kiri, haluan lagi semakin menempel. Sebenarnya ini bisa kita pakai spring, namun saya lihat springnya terlalu panjang dari depan sampai ke belakang. Jadi tak masalah, karena saya sudah memprediksi ini. Dan akhirnya saya sudah bebas dari kapal sebelah kiri ini, Wu Yihai. Namun kita tetap wanti-wanti jigjag, di mana jangan sampai lambung kapalnya kena dengan lambung kapal kita. Sekarang saya sudah bebas manuver, tidak masalah. Hanya dengan beberapa gerakan, walaupun anginnya ke arah kiri tadi. Dan sekarang saya sudah bebas manuver untuk keluar dari kapal tujuan STS. Sekarang saya menuju water point utara untuk berlabuh. Oke sahabatku semua, demikian manuver catch off kali ini. Semoga bermanfaat video ini bagi kawan-kawan pengguna navigator. Salam sehat, salam sukses, bravo, peace.